Mic-nya itu ada di sini. Inilah speakernya. Nah, pertanyaannya, maksudnya di sebelah kanan kirinya mana gitu? Oke guys, kembali lagi bersama Mas Tuto. Oke Mas Tuto, kali ini akan membagikan informasi tentang handphone Oppo. Ya, jadi handphone Oppo ini katanya kenapa handphone Oppo speakernya itu cuman nyala di sebelah kiri aja. Nah, jadi setelah saya coba di handphone saya juga, handphone Oppo ini dan handphone Oppo yang lain juga, dan ternyata emang benar speakernya itu keluarnya hanya di sebelah kiri aja, sebelah kanannya itu nggak ada. Padahal di sini kalau dari secara fisiknya di sini harusnya ada lah gitu ya. Nah, akhirnya saya datang ke Oppo, saya tanya ke Oppo, ini kenapa gitu kan, kenapa bisa cuman speaker kiri aja, tapi speaker sebelah kanannya nggak ada, atau di handphone Oppo yang lainnya malah sebaliknya, di sebelah kanan ada, malah sebelah kiri nggak ada. Nah, jadi kenapa gitu? Karena Oppo memang sengaja mendesain handphone Oppo ini itu seminimal mungkin, dalam arti supaya nggak terlalu mengeluarkan budget yang tinggi, sehingga handphone ini menjadi mahal harganya. Nah, seperti yang kita lihat ini, saya jelaskan dulu. Untuk yang di atas ini, nah ini di atas ini tuh yang paling atas itu di atas kamera. Nah, itu untuk speaker kita saat menerima telepon ya. Nah, saat kita menerima telepon, kita pastinya berbicara kan begitu. Nah, berbicara itu kita pasti butuh mic. Nah, mic-nya itu ada di sini. Nah, di sebelah colokan jack audionya ya, yang dua lubang titik itulah. Nah, yang di sebelah kiri ini inilah speakernya. Nah, pertanyaannya, jadi speakernya itu di sebelah mana gitu kan? Maksudnya di sebelah kanan kirinya mana gitu. Nah, jadi di sini speakernya itu memang di sebelah kiri aja sengaja. Karena ini didesain hanya supaya ketika ada media yang ada audionya gitu, hanya sekedar ya udah ada suaranya aja gitu. Untuk lebih detailnya kalian memang harus disuruh Oppo untuk kalian memakai headset karena biar lebih jelas. Nah, makanya di Oppo sendiri itu sengaja mengeluarkan budget yang tidak terlalu banyak agar handphone murah dan bisa digunakan dengan cara memangkas speaker audio sebelah kanan. Nah, jadi cuma bisa digunakan sebelah kiri. Intinya agar bisa ada audionya aja lah gitu lah pokoknya. Ya, itu aja penjelasan saya. Jadi bagi kalian yang punya handphone yang ngerasa saat dengar musik atau mendengarkan YouTube video kok speaker sebelahnya nggak ada. Nah, jadi itu alasannya. Itu memang dari bawaan Oppo, jadi itu nggak ada masalah ya, nggak perlu deg-degan lagi atau galau lagi itulah, pokoknya ya memang udah bawaannya lah. Nah, jadi kalau kalian mau dengar yang kanan kirinya ya kalian beli headset, itu aja solusinya. Oke, itu aja dari Mas Tuto, terima kasih, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like jika kalian suka video ini. Terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nih, aku ingetin lagi untuk subscribe channel ini. Terima kasih.